Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Taurus. Taurus, selamat datang di channelku. Kembali kita membaca kartumu Taurus. Apa kabar Taurus? Teman-teman, kita dalam energi no. Kita dalam prediksi umum ya. Maksudnya saya membaca untuk orang banyak. Jadi sesuaikan. Sesuaikan ya. Jika saya sudah buka beberapa kartu dan kamu rasakan bukan energi kamu, ya mungkin mungkin bukan energimu yang terbaca ya. Jadi disesuaikan saat melihat prediksi umum. Taurus, love reading, energi percintaan. Apa kabar Taurus di sini? Baik Taurus, ada energi di sini saya lihat keraguan ya. Kamu berada di titik kamu harus memilih mungkin ya. Kamu berada di titik di sini mungkin kamu tidak bisa maksimal pada suatu hal, satu hubungan di sini. Terkait cerita, mungkin cerita lama di sini ada Six of Cups. Kita buka dulu. Suatu hal dari cerita lama, dari masa lalu, ya. Ada yang mengusik pikiranmu saat ini, membuat keadaan kamu tidak nyaman, membuat keadaan kamu merasa, katakanlah, terpuruk di sini ya. Beberapa dari kamu di sini apa berpikir tentang keuangan, ada juga. Kita lihat energi pasanganmu dulu ya teman-teman, agar bisa kita merangkai cerita ini. Pasanganmu, yes, ada kasih, ada cinta yang sangat dalam yang dirasakan seseorang di sini. Oke. Bahkan orang ini saya lihat ya, kasih yang dalam, cinta yang dalam untuk kamu yang tulus sekali. Beberapa dari mereka juga mencari informasi tentang kamu, Taurus. Ya. Ini happy squirrel ini dari Touchstone Tarot ya. Kamu lihat gambarnya seorang wanita yang membaca telapak tangan seorang pria. Di sini ada bola kristal. Ya, mungkin beberapa dari mereka sudah paham dengan yang namanya tarot, prediksi, ya. Yang sudah paham bahkan untuk mencari tahu tentang kamu, Taurus. Ya, mereka melakukan itu. Ya. Mereka melakukan itu. Bahkan ketika mereka nggak tahu juga mungkin mereka mencari orang, mencari reader. Tolong dong lihat apa kabarnya si Taurus ya seperti itu. Ada cerita yang seperti ini Taurus. Ya. Kita buka dulu teman-teman ya. Seperti ada cerita masa lalu ya antara kamu dan pasangan mungkin. Yang di sini seperti apa ya, bermain-main di dalam kepalamu. Sebentar ya, kita buka lagi, teman-teman. Taurus, jika kamu di sini apa ya, saya melihat apakah kamu
Gini ya, ini bisa banyak versi. Mungkin saat ini kamu dengan seseorang, tapi ada cerita lama yang masih mengusik-usik kamu. Ya, yang kalau cerita lama ini datang, memori lama ini datang, kamu juga mulai kepikiran. Oke? Namun jika kamu dengan pasangan, bisa saja ya, ini kisah lama antara kalian berdua, ya. Apapun itu ceritanya. Jadi rasakan ya, apakah kamu berada dalam kondisi ini. Oke? Taurus, Taurus. Apa yang kamu rasakan saat ini? Seseorang di sini, ya. Kamu mengingat seseorang di sini, Taurus. Kenangan itu begitu segar, begitu menyala, ya, begitu membakarmu. Oke? Ada Queen of Cup di sini. Jika ini energi dari orang itu, ya, ya, orang itu mencintai kamu, saya lihat, ya. Dan ini kondisi yang sangat emosional. Jika ini energimu, kamu mencintai dia dengan penuh rasa di sini. Bagaimana dengan orang yang di sana? Saling mengingat ya, saling mengingat. Jika ini cerita lama yang belum selesai, saya melihat dalam diamnya, baik dia, baik kamu masih saling menginginkan, masih saling apa ya kita katakan. Iya, karena di sini ada cinta yang itu yang saya rasakan ya. Ada cinta di sini, baik dia, baik kamu, ada cinta di sini. Jika kamu berada dalam sebuah hubungan hari ini, ya, kamu sempat berpikir untuk terhubung dengan orang-orang lama di sini. Oke, jadi begitu ya, mengerti teman-teman. Kondisinya di sini bisa jadi hari ini kamu dengan seseorang di dalam sebuah hubungan, tapi kamu mengenang cerita yang udah lewat sama kamu. Ya. Kamu pernah punya cerita masa lalu yang cukup membuat kamu emosional di sini, ya. Dan cerita itu terkadang masih bermain-main di pikiranmu. Oke. Ya. Ada energi kamu ingin sekali bisa terhubung dengan dia, ingin sekali bisa berkomunikasi dengan dia, ya. Ini energinya ya, ketika kamu merasa terpuruk, ketika kamu merasa down, kamu mulai mengingat kenangan lama kamu di sini. Oke, Taurus, rasakan apakah ini ceritamu, ya. Kenapa saya selalu mengingatkan seperti ini agar kamu benar-benar berada di video yang ini energi kamu. Jika kamu rasa kamu tidak dalam kondisi ini, ya rasanya nggak perlu mengikuti video ini, ya. Karena mendengar cerita yang bukan cerita kita itu bikin kita nanti halu. Saya sering bilang ya, nanti kita halu. Jadi mungkin tidak semua Taurus berada dalam kondisi yang seperti ini. Ayo.
Kita buka lagi. Apa yang kau rasakan, Taurus? Kalau dari kamu, Taurus, saya lihat ya tentang suatu hal di sini yang saya katakan mungkin memori lama, ya, kenangan lama di sini yang kembali mengusikmu. Energi dari kamu itu, kamu sepertinya masih ingin ya hubungan ini tetap ada, ya. Kamu itu ya tadi ya, karena akarnya sudah cinta di sini. Akarnya adalah cinta antara kamu dengan seseorang di sini. Kalau dari kamu ini energinya kamu menginginkan hubungan yang solid bersama orang ini, ya. Kamu ingin kalau bisa hubungan ini masih ada, masih lanjut. Walaupun kondisinya di sini saya lihat ya, ada energi yang kamu coba bersabar, ya. Kamu coba bersabar dengan semua perasaan-perasaan kamu di sini. Bagaimana dengan dia? Kalau di energi dia ya masih sangat menginginkan apa ya di sini? Ada kasih yang dalam. Ya, ada kasih yang dalam. Menginginkan ya, dia menginginkan kamu, tapi energinya di situ lebih apa ya? Mungkin dalam diamnya ya, dalam diamnya dia juga menginginkan kamu. Menginginkan hubungan di antara kalian masih ada. Antara kamu dan seseorang di sini, Taurus, ada energi yang dalam diammu, ya. Mungkin kalian lost contact saat ini, tidak berkomunikasi saat ini. Ada energi kamu ingin sekali datang. Kamu ingin sekali kembali membangun hubungan ini. Ini yang membuat kamu berpikir-pikir sejak awal kartu. Ya, ada perasaan yang kuat ingin kembali terhubung. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan orang yang terhubung denganmu? The Devil dan The Magician. Hati-hati menjaga langkah, Taurus ya. Karena energi dari dia ya, ada obsesi yang sangat. Kenapa saya bilang ada obsesi yang sangat? Orang kalau udah punya obsesi yang seperti ini ya, dia akan melakukan apapun itu. Gak peduli apakah dia akan berbohong, apakah dia akan melakukan trik dan kecurangan, dia akan lakukan itu. Karena energi dari dia ya, dalam diamnya dia punya obsesi yang kuat sekali. Hati-hati ya. Hati-hati. Pelajari di sini. Ya, pelajari. Memang di sini terlihat pergerakan yang sangat lambat ya dari energi kalian berdua dan Knight of Coin. Tapi di sini yang saya katakan kamu harus berhati-hati. Kenapa? Kamu dan dia punya tujuan yang sama, ya. Kamu dan dia punya tujuan yang sama. Kalau di sini kalian sesama lajang ya silahkan. Ya. Takutnya ada yang sudah berkeluarga di sini. Oke. Ini gambarannya ada yang sudah berkeluarga di sini. Jadi hati-hati. Dia akan melakukan apapun di sini, trik kecurangan atau apapun. Ya, karena energi dari dia ini udah jatuhnya udah ke obsesi. Oke, kita buka baris terakhir.
Kita buka baris terakhir untuk kamu. Okay. Nine of coin, nine of wands, ya. Gimana dengan dia? Ya, ada indikasi dia telah menikah ini Taurus. Jadi kamu harus berhati-hati. Oke. Taurus tetap menjaga langkah, ya, tetap menjaga langkah. Jika kamu lajam juga takutnya kamu terhubung dengan orang-orang yang telah menikah, ya. Yang di sini karena obsesi mereka, mereka akan melakukan apapun terhadap pernikahan mereka. Oke. Saya melihat energi kamu di sini ya Taurus, kamu masih ada kondisi yang di sini kamu coba mengendalikan dirimu dengan semua perasaan kamu yang di sini campur aduk, ya. Kamu juga ada kondisi healing di sini saya lihat. Dan kamu juga penuh pikiran, penuh apa ya? Kamu selektif, ya. Kamu masih itu tadi ya. Masih ada kesadaran di sini. Oke. Itu bagus ya, harus banyak-banyak berpikir sebelum kita bertindak. Oke. Ini bagus energi dari kamu Taurus ya. Satu sisi dirimu kamu ingin sekali ya datang kepada dia. Kamu ingin sekali membuka komunikasi dengan dia. Tapi lagi-lagi di sini kamu kembali ini ya, coba menstabilkan energimu. Ini healing tadi saya bilang ya. Kamu coba mengendalikan apa yang namanya hasrat kamu, gelora kamu di sini. Itu bagus ya. Karena energi dari orang yang di sebelah sini saya lihat Wow, ini sudah jadi obsesi yang nanti dia berani melakukan apapun, ya. Takutnya kalian sudah sama-sama menikah dengan energi dia yang sangat berani. Saya takut nanti ada hal-hal yang tidak baik terjadi di sini. Oke, baik Taurus. Kembali lagi saya mengingatkan pastikan kamu dalam cerita ini, ya. Ketika saya membacakan cerita seperti ini. Bukan artinya karena kamu Taurus kamu harus punya cerita ini, bukan. Oke, bijak ya saat melihat prediksi umum. Ada kelompok-kelompok Taurus yang sedang dalam cerita ini. Sesuaikan apakah kamu berada dalam kondisi ini. Jika ini bukan ceritamu, artinya bukan energimu yang terbaca di sini. Baik Taurus, ya. Saya harap video ini jadi suatu hal yang bermanfaat untuk kita. Sebagai pesan, sebagai pengingat, ya, sebagai motivasi. Taurus, saya Nuzul Raisa, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.